anak-anak kita bertemu lagi di materi ilmu pengetahuan sosial IPS yang pada kali ini kita akan membahas topik tentang permintaan dan penawaran. Tapi untuk di video kali ini kita akan membahas permintaannya dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Simak. Oke anak-anak, sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar. Gambar sekolah. Nah, apakah kamu ingat saat pertama kali masuk sekolah? Kira-kira apa aja yang perlu kamu siapkan ya? Apalagi saat pertama kali kamu masuk sekolah. Misalnya saat TK pertama kali yang tidak ada di kamu. Nah, kira-kira apa yang kamu perlu siapkan? Ya, di antaranya ada buku tulis, ya. Kemudian sudah pasti seragam. Kemudian ada alat tulis, pensil, pulpen, penggaris, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ketika kamu menyiapkannya ini, apakah kamu membelinya? Nah, atau mendapatkan secara gratis? Kira-kira ada nggak barang yang dibeli? Nah, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu itulah disebut dengan permintaan. Jadi, apapun barang yang ingin kamu beli dan berapapun harganya, maka itu disebut sebagai permintaan. Jadi itu adalah pengertian permintaan. Jadi permintaan itu adalah segala barang yang ingin kamu beli. Udah paham ya sampai di sini? Oke, kita next. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, mempengaruhi kamu ini mau beli barang itu atau tidak. Nah, tadi kan permintaan tuh segala barang yang kamu beli. Nah, ternyata ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi itu. Yang pertama adalah harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Jadi, harga barang itu mempengaruhi kamu mau beli atau enggak barang tersebut. Nah, ini ibu ibaratkan atau ibu contohkan seperti buah langsat. Ya. Nah, buah langsat ini kita anggap dia lagi dijual dalam satu wilayah, ya. Nah, tetapi ternyata ada perbedaan harga. Nah, langsat yang pertama itu harganya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan langsat yang kedua harganya Rp5.000 per kilogram. Nah, menurut kamu, jika dalam kondisi seperti ini, kira-kira lebih banyak pembeli yang mana? Yang langsatnya sekilo harga Rp5.000 atau yang langsatnya sekilo harga Rp30.000? Yo, coba. Yang mana nih yang banyak pembelinya? Ya, benar ya. Tentu yang lebih banyak adalah yang membeli langsat dengan harga Rp5.000 per kilogram. Nah, maka itulah dikatakan ini, jika harga barang naik, nih naik harganya dari Rp5.000 ke Rp30.000, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Berarti pembelinya itu sedikit. Yang di harga yang mahal. Sebaliknya jika harga barang itu
turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Kalau harganya murah, maka orang akan beli banyak. Kalau harganya mahal, maka orang akan beli sedikit atau permintaannya lebih sedikit. Kalau harganya lebih murah, permintaannya lebih banyak. Oke, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Jika pendapatan naik, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Jumlah barang yang diminta ini maksudnya permintaannya, maksudnya barang yang ingin dibeli dengan uang. Nah, kalau pendapatan, apa itu pendapatan? Ya, pendapatan itu seperti honor, gaji, penghasilan, ya, dari usaha tertentu. Nah, jika pendapatannya naik, jumlah barang yang diminta atau permintaan atau barang yang ingin dibelinya bertambah. Sebaliknya, jika pendapatan turun atau bahkan tidak memiliki pendapatan, jumlah barang yang diminta atau yang pengen dibeli atau jumlah permintaannya berkurang. Nah, ibarat kamu sebulan dikasih uang jajan 10.000 misalnya. Otomatis barang yang kamu beli, barang yang kamu minta atau permintaan yang kamu lakukan itu sedikit. Kenapa? Ya menyesuaikan dengan jumlah uang yang kamu punya. Tapi jika sebulan kamu dikasih uang jajan 100.000, otomatis kamu akan lebih banyak membeli barangnya. Nah, ya kan, makin banyak uangnya, makin banyak penghasilan, pendapatannya, gajinya, itu secara otomatis pasti akan banyak barang yang ingin diminta atau sesuatu yang ingin dibeli. Saya nggak percaya. Oke, faktor yang ketiga. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan atau seseorang ingin membeli adalah yang ketiga itu selera masyarakat. Selera masyarakat itu kan berbeda-beda. Misalnya ada yang suka perak, ada yang suka perhiasan emas, ada yang suka perhiasan mitasi atau bagaimana, atau dari manik-manik, itu tergantung selera orang-orang ya, atau disebut selera masyarakat. Nah, orang juga bisa membeli atau ingin membeli karena selera. Nah, meskipun barang itu mahal, kalau memang dia suka, pasti kadang-kadang itu pasti dibeli. Nah, contoh dalam gambar ini adalah tas dari emas. Nah, tuh bisa lihat tuh notanya. Berapa duit tuh? Nah, mahal kan? Sekitar 500 juta, setengah M. Tapi bagi orang yang menyukai emas, penggila emas dalam bentuk apapun, tas perhiasan, dan dia juga mempunyai budget yang cukup, uang yang cukup, pasti dia akan beli karena selera tadi ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menyukai yang seperti itu, misalnya enggak, ngapain beli tas mahal-mahal sampai 500 sekian, nah gitu kan. Jadi selera juga mempengaruhi orang jadi beli atau tidak. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah kualitas barang. Kalau tadi selera, sekarang kualitas ya. Kalau kualitasnya bagus, meskipun harganya mahal, nah biasanya orang lebih suka beli nih. Ya, permintaannya lebih meningkat. Sebaliknya, kalau kualitas barangnya jelek, permintaannya berkurang atau barang yang pengen dibeli berkurang. Jadi misalnya barang itu cepat rusak lah, atau bahannya kurang bagus, panas misalnya, atau mudah robek. Nah, orang akan cenderung tidak membelinya. Tapi jika misalnya kualitasnya bagus, tahan lama, ya kan, bisa digunakan lama, ya meskipun lebih mahal dari yang sebelumnya, tapi secara kualitas bagus, maka orang akan cenderung membeli. Ya, jadi semakin kualitasnya semakin bagus, maka permintaannya semakin meningkat.
sebaliknya, kualitasnya semakin jelek, maka permintaan atau orang yang belinya akan semakin berkurang atau sedikit. Okay, next. Nah, faktor permintaan lainnya itu adalah harga barang lain. Kan, kita nih pengen beli barang, ya kan? Pengen melakukan permintaan, tapi ternyata dipengaruhi barang lain. Nah, misal nih contoh dalam tulisan disebutkan, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Kan, jadi kita pengen kopi, beli kopi. Tapi kok kayaknya teh lebih murah ya? Nah, akhirnya kita jadinya beli teh. Nah, itu namanya kita dipengaruhi sama harga barang lain. Jadi kita tidak membeli kopi, kita jadinya beli teh. Maka permintaan kopi jadi turun. Nah, permintaan tehnya jadi naik. Ya. Ini juga nih seperti di gambar. Nih ada sama-sama minyak goreng nih. Tapi ada minyak goreng kemasan, ada minyak goreng kiloan. Nah, kadang minyak goreng kiloan itu lebih murah daripada minyak goreng kemasan. Mungkin ada yang berpikir fungsinya sama kok, sama-sama minyak goreng, tapi ini yang lebih murah nih. Udahlah, beli yang kiloan aja. Nah, gitu. Ya, jadi akhirnya yang kemasan permintaannya turun dan yang kiloan ini akhirnya permintaannya naik. Ya, jadi kita beli sesuatu itu kadangkala dipengaruhi oleh barang lain yang mungkin fungsinya itu sama, tapi harganya lebih murah. Bisa dipaham ya? Okay, next. Berikutnya adalah faktor jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini kita ambil dari yang sederhana dulu. Nah, seperti contohnya adalah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga itu sangat mempengaruhi jumlah permintaan atau barang yang pengen dibeli. Biasanya itu berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Sama juga dengan jumlah penduduk. Misal nih, ambil contohnya dalam keluarga. Nah, bisa dilihat nih di gambar. Keluarga yang pertama, yang ini. Ada ayah, ibu, nah, anggaplah ini kamu. Satu, Jana. Nah, keluarga yang kedua nih. Ada ayah, ibu, berapa butir ini anaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 butir. Tentu apa yang dikonsumsi keluarga satu dan keluarga dua berbeda ya dari segi jumlah. Nah, kita lihat nih ada gambar beras yang kita makan setiap hari, kita konsumsi, kita masak jadi nasi, kan? Nah, kebutuhan beras di keluarga satu pasti berbeda dengan kebutuhan beras di keluarga dua. Kenapa berbeda? Dari jumlah anggotanya saja sudah berbeda. Nah, kalau keluarga satu dianggaplah membutuhkan beras 5 kilo per bulan, otomatis keluarga dua lebih banyak lagi. Nah, dianggap keluarga dua itu membutuhkan beras per bulan 30 kilogram. Nah, jadi di sini semakin banyak, Ibu ulangi ya, semakin banyak jumlah penduduk atau jumlah anggota keluarga, maka mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak anggota keluarga, makin banyaklah jumlah beras yang dibeli. Permintaannya makin naik. Nah, makin sedikit jumlah anggota keluarga, makin sedikit pula jumlah beras yang ingin dibeli atau permintaannya. Nah, faktor selanjutnya adalah ramalan masa depan. Apa sih yang dimaksud dengan ramalan masa depan? Nah, ini bukan berkaitan dengan dukun-dukunan ya, ramal-ramalan.
ramalan seperti dukun bukan ya. Jadi maksudnya ramalan masa depan ini adalah seperti perkiraan harga di hari yang akan datang. Nah, kita baca dulu nih sama-sama. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Kalau di masa yang akan datang, harga barang diperkirakan naik, maka permintaan bertambah. Maksudnya seperti ini loh anak-anak. Misal nih, ibu ambil contoh adalah kenaikan BBM. Nah, apa itu BBM? Ya, bahan bakar minyak atau contohnya adalah bensin gitu. Nah, yang naik pernah terjadi waktu itu misalnya Pertalite itu akan naik dari harga 7.000 ke harga 10.000 misalnya. Nah, ketika harga Pertalite itu naik ya, Pertalite itu bensin, itu maka pemerintah akan membuat pernyataan, membuat pengumuman akan kenaikan harga BBM secara resmi dan berlaku secara nasional gitu. Nah, muncullah nih pengumuman kenaikan harga BBM. Ya, pengumumannya itu pada tanggal 3 September nih. Diumumkan bahwa nanti nih BBM ini secara resmi itu akan mengalami kenaikan harga pada tanggal 4. Nah, ini masih siang nih beritanya nih, jam 2 siang. Nah, besoknya BBM itu naik. Nah, oh karena udah tahu nih besoknya harga BBM naik. Nah, kira-kira di saat pengumuman yang belum naik harga BBM ini, kira-kira permintaan BBM naik nggak? Atau orang yang pengen beli BBM banyak nggak jumlahnya? Gitu. Nah, itulah ramalan masa depan. Oh, Sabtu nih, besoknya nih BBM naik. Pasti orang berbondong-bondong pada hari itu juga. Sebelum besok naik, ya, tanggal 4, tanggal 3 ya, mereka beli banyak. Atau beli berapa gitu, lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, jadi ketika diperkirakan akan naik, maka permintaan BBM itu bertambah dari biasanya. Nah, pada saat nanti harganya sudah naik, bukan lagi diperkirakan, tapi sudah naik, maka permintaan akan cenderung berkurang dari sebelumnya. Paham ya maksudnya ya. Jadi sebelum tanggal 4 nih orang-orang lebih banyak nih beli BBM. Anggap aja 100 orang beli BBM nih. Sebelum tanggal 4. Sebelum tanggal 4 nanti mungkin 50 orang. Gitu. Tadi karena ada perkiraan harga naik. Jadi pahami. Nah, biasanya kalau sudah ada perkiraan kenaikan harga ini akan menimbulkan yang namanya panic buying. Atau orang-orang tuh akan membeli lebih daripada jumlahnya gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud ramalan masa depan adalah perkiraan harga ke depannya. Kalau ke depannya naik, maka hari ini akan permintaan akan naik. Orang yang beli barang itu akan lebih banyak. Nah, tapi kalau misalnya nanti pada saat udah naik-naiknya, maka permintaan turun atau orang yang beli jumlahnya lebih sedikit. Oke, dipahami? Untuk selanjutnya, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, jadi permintaan itu ada klasifikasinya atau ada jenis-jenisnya. Nah, di sini ada dua jenis permintaan. Kamu lihat dulu, yang A ini adalah permintaan menurut daya beli konsumen. Menurut daya beli konsumen ini artinya adalah kemampuan belinya. Nah, kemudian nanti yang B itu adalah permintaan menurut jumlah konsumen, banyaknya konsumen. Ya, klasifikasinya ada dua. Tadi yang pertama menurut daya beli konsumen, yang ini menurut jumlah konsumen. Kita bahas dulu yang daya beli konsumen.
Nah, anak-anak, permintaan menurut daya beli konsumen ini ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya permintaan efektif dan ada yang namanya permintaan potensial. Kita bahas yang pertama. Permintaan menurut daya beli konsumen yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan yang berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Jadi untuk betul-betul bisa membedakan, lebih mudahnya membedakan antara permintaan efektif dan potensial itu adalah dari transaksinya. Nah, kamu lihat gambar ini, paling kamu semuanya udah punya lah ya marketplace ini. Nah, udah tahu lah, pasti udah punya aplikasinya dan udah pernah belanja sendiri. Nah, ini bisa top up nih, top up saldonya nih. Ya kan? Nah, udah top up saldo atau nggak mesti top up saldo, kamu pilih-pilih dulu barangnya, masukin ke keranjang gitu kan. Nah, kemudian kamu bayar nih, berhasil dibayarlah dan kamu tinggal kirim, maka itu adalah permintaan efektif. Kamu mampu bayar dan kamu sudah membayar dan kamu sudah melakukan transaksi, sudah membelinya. Itu namanya permintaan efektif. Bu, ini kan belinya online, kalau misalnya belinya offline itu termasuk efektif nggak, Bu? Ya, termasuk. Kamu pergi nih ke warung, belanja gula sekilo, kamu kasih uang. Itu namanya permintaan efektif. Ya, menurut daya beli konsumen, menurut kemampuan beli konsumen. Nah, yang kedua, menurut daya beli konsumen itu ada permintaan potensial. Apa itu permintaan potensial? Yaitu permintaan masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melakukan transaksi. Kasih contoh nih, pakai aplikasi Oren ini. Kan biasa tuh kamu lihat-lihat, mana nih ada yang kamu suka, tuh kamu masukin keranjang. Biasanya yang masukin keranjangin sampai 99 plus itemnya, tapi nggak di check out, nggak dibeli-beli. Misalnya kamu udah okekan juga pun kamu belum bayar. Ini biasa kan, pesanan selesai tapi belum dibayar. Nah, itu namanya permintaan potensial. Kamu udah pengen beli kan, udah masukkan keranjang nih, tapi kamu belum bayar. Nah, artinya masih berpotensi membeli. Kemampuan kamu itu masih hanya berpotensi, berpeluang untuk kamu membeli, tapi belum. Dipahami ya? Nah, jadi lebih gampangnya itu tadi, permintaan menurut daya beli konsumen ada efektif dan ada potensial. Efektif itu udah beli, potensial itu masih mau beli, pengen beli, gitu aja, simple. Oke, next klasifikasi yang kedua. Nah, permintaan yang kedua itu adalah menurut jumlah konsumen. Ada dua juga, yang pertama permintaan individual. Nah, yang kedua adalah permintaan pasar. Ya. Oke, kita ulang dulu. Nah, permintaan individual ini adalah permintaan dari masing-masing orang terhadap satu barang, satu-satu orang dia. Misalnya nih, tanggaplah si Tono. Tono mau beli pulpen. Herman mau beli pensil. Miko mau beli buku. Tini mau beli penghapus. Rena mau beli penggaris. Cynthia mau beli kotak pensil. Nah, itu namanya permintaan individu, permintaan masing-masing orang. Kita lihat dulu nih ya. Nah, nih, misalnya ini nama konsumennya, nama pembelinya. Kamu lihat dulu nih kolom ini. Ini ada 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7. 7 pembeli, 7 konsumen. Ini namanya permintaan individu masing-masing orang. Ada Sandy, Shirley, Vanessa, Victor, Vincent, Yeriko, Yohanes. Ya? Nah, menurut jumlahnya juga ada yang namanya permintaan pasar. Apa itu? Yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing. Nah, dari tadi permintaan individu ini akan kita jumlahkan. Berapa sih permintaan pulpen? Berapa banyak sih permintaan tas? Berapa banyak sih permintaan pensil? Itulah yang dimaksud permintaan pasar. Lihat tabel yang di bawah. Ada nama barangnya tas. Ada pulpen, ada pensil. Dari permintaan individu ini kita jumlahkan. Berapa sih orang yang membeli tas? Nah, kita coba. 1, 2, 3, hitung sama-sama, 4. Jadi jumlah permintaan pasarnya tas itu sebanyak 4. Sekarang yang pulpen kita hitung. 1. Masih adakah? Oke, pulpen 1. Sekarang pensil kita hitung. Nih. 1, 2. 2. Ya. Jadi dari permintaan individu ini muncullah yang namanya permintaan pasar. Nah, jadi ternyata permintaan pasar yang paling banyak adalah barang berupa tas. Nah, jadi ini bisa jadi gambaran untuk para produsen. Kalau misalnya dia mau menaikkan stok barang, apa nih yang perlu dinaikkan? Nah, bisa jadi yang perlu dinaikkan stoknya adalah tas. Apa? Karena permintaan yang paling banyak, permintaan pasar yang paling banyak adalah tas. Jadi pahami ya, kalau individu, permintaan individu masing-masing orang, permintaan pasar jumlah dari semua permintaan orang. Oke. Oke, udah sampai di pengertian permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, klasifikasi atau jenis permintaan. Sekarang ada yang namanya kurva permintaan. Nah, coba kamu perhatikan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, dan seperti inilah kira-kira kurva permintaan. Ini artinya berhubungan antara jumlah barang dengan harga barang. Nah, gimana sih maksudnya, Bu? Kita akan lihat langsung eksekusi. Oke, kamu perhatikan dulu ya. Ini ada tabel harga dan permintaan terhadap wortel. Udah tahu lah apa yang dimaksud permintaannya. Permintaan itu adalah barang yang kita pengen beli. Nah, nanti dari harga dan jumlah barang atau jumlah permintaan ini kita akan membuat kurva permintaannya yang sebelumnya tadi, ya. B terisi, yang tadi itu kan kurvanya masih kosong. Nah, yang ini kita isi. Kamu lihat ini harga dari yang termahal sampai yang terendah. Sedangkan jumlahnya dari yang tersedikit sampai yang terbanyak. Nah, ingat ya, hukum permintaan, semakin naik harganya, semakin turun permintaannya. Terus semakin sedikit pembelinya, barang yang dibeli. Semakin turun harganya, semakin naik permintaannya, atau semakin banyak barang yang dibeli. Ini perhatikan harganya, perhatikan jumlahnya. Mari kita membuat
grafik atau kurvanya. Pertama, garis vertikal dengan tanda panah ke atas ini melambangkan harga, harga yang semakin naik. Kemudian garis horizontal dengan tanda panah ke kanan ini melambangkan jumlah barang. Ya. Kemudian ini adalah pihak netral, nol. Mulai harga mulai dari nol, jumlah barang mulai dari nol. Kita lihat harga barang dari yang termurah ke yang termahal. Yuk coba sebut, ada 5.000, berapa lagi? Ya, 7.500. Sampailah di 15.000. Inilah harga-harga yang ada pada tabel. Next. Jumlah barang yang diminta mulai dari jumlah terkecil hingga terbesar. Makin ke kanan, dia makin besar jumlahnya. Kalau harga makin naik, dia makin besar harganya. Ya, makin mahal. 10, ada berapa lagi? Nah, sudah ada jumlah barang, sudah ada jumlah harga, kita padukan. Tadi harga 5.000, berapa banyak permintaannya? Coba lihat di tabel. Harga 5.000 berapa banyak permintaannya? 50 kilo, kita padukan 5.000 ke 50. Yang 7.500 berapa? Ya, 10.000. Ya, 12.500. Dan 15.000. Ya. Kita kasih panah demand. Demand itu adalah sebutan lain dari permintaan, bahasa Inggrisnya lah ya. Kita kasih D simbolnya. D itu adalah demand. Ya. Ingat, semakin naik harganya, semakin turun jumlahnya. Tuh. Nah, tapi semakin turun harganya, semakin naik jumlahnya. Inilah yang disebut kurva permintaan. Gampang kan? Tinggal masukkan harga, jumlah barang, buat panah demand. Panah demand itu udah otomatis dia ke bawah ya. Pokoknya kalau kurva permintaan itu ada P, P ini price ya, bahasa Inggrisnya harga. Ada D, demand, artinya permintaan. Dan ada Q, quantity, artinya jumlah barang. Nah, pokoknya kalau udah ada P, D dengan Q, itu adalah kurva permintaan. Tapi kalau ada P, Q, dan S, itu adalah penawaran. Nanti akan kita bahas. Oke, sampai di sini dulu anak-anak ya. Semoga penjelasan ibu bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Kalau belum kurang dimengerti, kalian boleh mencari di sumber-sumber lain ya, yang menambah wawasan kalian, yang membuka pikiran kalian, pengetahuan kalian biar lebih banyak lagi gitu. Nah, untuk kalian melatih supaya kalian gampang atau terbiasa kurva permintaan, kalian bisa berlatih sendiri di rumah. Nah, kalau tadi terhadap wortel, ini ada terhadap butir telur ya. Ibu ada kasih contoh, ini contoh soal, bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, nanti bagaimana hasilnya bisa lihat contoh yang sebelumnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat, memberikan kamu pengetahuan ya nak ya, menjadi bekal kamu untuk masa depan kamu, untuk kamu bermasyarakat nanti. Kalau kamu nanti jadi konsumen atau jadi produsen, ini bisalah jadi salah satu bekal untuk kamu nanti mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, sampai ketemu di video penawarannya, nak ya. Video part 2-nya.